Nah ini jawabannya, karena kesalahpahaman nggak boleh lewat di depan orang yang lagi sholat. Dan orang yang sholat juga pas ada yang lewat dicegah sama dia. Padahal lagi sholat berjamaah. Iya. Ini dua-duanya larangan melintas di hadapan orang yang sedang sholat betul. Kalau ada yang lewat yang lagi sholat mencegah itu betul, tapi penerapannya yang salah. Kalau dalam sholat berjamaah tidak berlaku hal itu. Lah yang berlakunya gimana? Kalau kamu lewat di depan imam, ya di depan sutroh, jadi ada sutroh. Kalau ada orang batal terus lewatnya di depan imam, ini nggak boleh. Ya, imam wajib mencegahnya. Ya, lewatnya sana belakang sutroh. Atau ada orang lagi sholat sendiri, entah itu sholat wajib, entah itu sholat sunnah, dan dia sudah pasang sutroh atau ada tembok. Ya, antara orang yang sholat ada pembatas. Dia lewat di depan persis. Ya, ini wajib dicegah dalam jangkauan tangannya. Jadi kalau lewat agak menjauh. Begitu. Ya. Nah, dalam sholat berjamaah, sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Jadi sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Dalilnya mana? Dalil adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika sholat berjamaah sudah memimpin sholat Nabi, sholat sudah terlaksana, sudah dimulai, terus Ibnu Abbas masuk ngelewatin shaf pakai keledai lagi, naik keledai, jadi bukan jalan pakai keledai, jadi orang Nabi sholat ngelewat keledai sama Ibnu Abbas, cuma Ibnu Abbas mengisi shaf yang di ujung. Iya. Nah, terus dilepas keledainya, dia sholat. Dan waktu itu Ibnu Abbas bukan anak-anak, sudah mendekati dewasa. Artinya, kalau perbuatan dia salah, gak mungkin dibiarkan. Pasti akan ditegur. Ternyata tidak ditegur. Ini menunjukkan apa? Boleh lewat di hadapan orang yang sholat, maksudnya di hadapan para makmum. Kenapa? Karena sutranya makmum itu sutranya imam, jadi jeruk. Gitu ya. Nah, jadi harusnya dia gimana yang batal tadi? Keluar wudu supaya Anda bisa gabung lagi, dapat berjamaah lagi. Ya. Kalau Anda tetap duduk, Anda terluput dari pahala berjamaah dan Anda terhitung orang yang memutus shaf. Kenapa? Karena shaf itu asalnya harus nyambung. Gitu kan? Nggak boleh terputus, bahkan oleh tiang sekalipun. Makanya di zaman Nabi SAW, kami menjauhkan tiang-tiang. Jadi antara tiang itu nggak dibikin soft. Ya, jadi di depannya atau di belakangnya. Ya, jadi antara soft ini nggak diisi. Kalau perlu diisi, cuma yang dari tengah saja, dari situ ke sini. Yang belasananya nggak usah diisi. Yang belasananya juga nggak usah diisi. Kenapa? Karena terputus oleh tiang. Gitu ya. Sama tiang aja gak boleh terputus. Termasuk kamu. Kamu itu ibaratnya tiang, kan gak sholat. Iya. Jadi kamu keluar, biar nanti mereka yang akan merapatkan shaf, atau orang yang di belakang kamu yang akan maju ke depan mengisi shaf kamu yang kosong tadi. Begitu. Ya. Jadi kesalahpahaman gak boleh lewat di hadapan orang yang sholat, dan kesalahpahaman mencegat orang yang lewat melintas di hadapan orang yang sholat, itu tidak berlaku apa dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Kecuali kalau sudah selesai berjamaah, imamnya salam, terus ada yang masbuk, ada yang nambah, walaupun dia makmum tadinya, begitu dia sholat sendiri masbuk, menambah rakaat yang kurang, mungkin 2 rakaat atau 1 rakaat, maka dia terhitung sholat sendiri. Jadi jangan Anda lewat di hadapannya. Iya. Yang ini kadang terjadi, ada orang selesai salam, dia mau langsung pergi, udah tahu ada orang yang masih masbuk, dia lewat. Ini gak boleh. Nah, gak boleh. Kata Ustaz, kalau berjamaah gak berlaku. Ini kan udah selesai berjamaahnya. Jadi sutranya dia, sutra orang yang ada di depannya. Sutranya dia bukan lagi sutra imam, tapi sutra yang ada di depannya dia. Kalau mau lewat, jangan persis di depannya. Begitu ya. Barakallahu fiik.
Semoga bisa dipahami. Ya. Hadza siratun mustaqim.